Ingatlah hukum alam tetap berlaku, tulis Sadil Ramdhani pada unggahan Instagramnya usai dicoret Shin Tae-yong dari skuad timnas Indonesia untuk Piala Asia 2024 Qatar. Pernyataan Sadil Ramdhani ini memang tak mengarah langsung ke Shin Tae-yong atas keputusan pencoretan nama winger Sabah FC itu di timnas Indonesia. Namun, disinyalir Sadil Ramdhani mencoba memberikan penjelasan secara tersirat terkait dibalik tak diikut sertakan dirinya membela timnas Indonesia di Piala Asia 2024. Sadil Ramdhani dan Arhan Fikri merupakan dua pemain yang dicoret dari skuad timnas Indonesia untuk Piala Asia 2024. Sadil Ramdhani membagikan pesan di Instagram yang menyertakan foto bersama pelatih Sabah FC, Om Kim Swee. Dalam unggahannya, Sadil menambahkan emoji mawar merah dan hati. "Jangan pernah menyerah, bekerjalah di tempat yang membuat Anda dihormati," tulisnya. "Ingatlah hukum alam tetap berlaku," tambahnya sembari menyertakan tagar Happy Holiday. Pencoretan Sadil Ramdhani oleh Timnas Indonesia dari skuad final Piala Asia 2024 memang cukup mengejutkan. Tidak terlalu jelas alasan spesifik dari Shin Tae-yong mengenai keputusan ini. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, menjelaskan bila pencoretan Sadil berkaitan dengan faktor teknis.